sukses dengan orang-orang yang ada di Paperworks juga, Bang Aldi, Bang Felix, Bang Steven, semuanya. Semoga semuanya lancar. Ini bisa dibilang keberadaan seorang Jeffrey Nicole di akuntansi. Kalau bisa dibilang ya sih, mencoba sesuatu yang baru. Maksudnya sebelumnya kan aku di industri film kan, sekarang di industri faith, business. Dan sekalian belajar lah, sekalian belajar sama Bang Felix, belajar sama Bang Aldi. Jadi ya gitu sih. Kenapa memilihnya ini? Kan banyak orang. Kenapa vape? Karena aku suka komunitasnya. Teman-teman aku banyak yang nge-vape, komunitasnya juga semuanya asik-asik lah, asik-asik orang-orangnya. Dan kalau misalnya ada yang gak ngerti tentang ini, tentang itu, semuanya saling ngajarin. Ya nggak sekedar nge-vape tapi komunitas. Jadi berapa lama lu berpikir untuk akhirnya mau terjun ke bisnis? Itu udah berapa lama bang? Bulan cerita sudah dua bulan. Berarti persiapannya 2 bulan dan untuk kematangan semuanya kemana lu jangka waktu 2 bulan? Dalam 2 bulan karena Paperbox sendiri kan masih baru kan 4 bulan kan total dan Paperwork sendiri masih baru, total 4 bulan baru berjalan dan di bulan ketiga aku baru join. Ini iseng-iseng atau gimana sih Jeff? Atau memang pengen coba? Gak iseng lah, gak iseng. Aku pengen fokus berbisnis juga lah. Dunia membesar karena mau Jeff masih akan tetap berjalan seiringan film, dengan bisnis. Film pasti masih jalan, masih banyak banget lah film yang harus diselesaikan. Tapi tadi katakan banyak influencer yang punya bisnis sama juga. Yes. Nah, seperti apa tuh dirimu untuk ada yang membedakan atau dikirikan gitu kan banyak teman-teman artis juga. Oke. Okay, yang membedakan. Gitu. Ini sama aja sih semua bisnis, tapi di bisnis ini aku nggak cuma pengen bisnis tapi juga pengen nyuarain suara-suara yang pengen aku keluarkan lah. Jadi aku nggak cuma bersuara di sosial media, di media, jadi juga aku bersuara di dimanapun aku berada ya, termasuk di bisnis ini. Ya kamu kan berbisnis itu salah satu investasi nggak sih, karena kamu sadar entertain ini bakal ada masanya atau seperti apa? Ya itu kemungkinan ada, tapi aku pikir aku nggak bakal berhenti sih di dunia film, bakal lanjut terus karena film sendiri buat aku adalah hidup aku sih. Film kalau boleh lebay, film nyelamatin aku dan nggak bakal berhenti di film. Dan ini bisnis juga sebagai passion, nggak setengah-setengah. Aku pengen fokus juga bisnis karena kan film pun ya paling syuting sebulan dua bulan selesai. Tapi kan bisnis bakal bisa dikerjain kapan aja. Tapi kamu cara menjaga eksistensi kamu kayak gimana? Tadi kamu kan udah dengan percaya diri bilang film bakal selamanya gitu. Gimana cara kamu untuk menjaga eksistensi ya? Aku nggak punya planning apa-apa buat menjaga eksistensi sih. Selama aku tetap berkarya, tetap ada di film, tetap acting, menurut aku itu cukup buat aku. Untuk ada di dunia film. Jadi dan aku sebenarnya nggak terlalu mikirin dapat spotlight atau enggak terlalu mikirin itu sih. Yang penting selama aku bisa main film, selama aku bisa ngelakuin apa yang aku suka, itu udah cukup buat aku. Ada kesulitan stres ya selama kamu kayak yang udah kemarin, apa yang kamu alami kemarin berdampak ke karir kamu? Alhamdulillah enggak sih. Semuanya lancar. Jadi makin percaya diri dan dewasa enggak sih? Setelah kejadian pelajaran pasti ada. Lebih berhati-hati dan lebih dewasa. Iya, pelajaran pasti banyak yang didapat. Dan mungkin dampaknya ya aku join ke bisnis ini juga karena aku pengen ngelakuin sesuatu yang baru yang mungkin gak sempat aku lakuin sebelumnya. Jadi amin, ngapain gue tunggu-tunggu lagi, gue lakuin aja lah sekarang.